Hai guys, saya Frayunita. Hari ini saya akan unboxing drone terbaru dari Xiro, yaitu Xiro 4K. I see you dancing there. You go on night long. You ain't watching no one else, girl, in your zone. Nah, sekarang Xiro udah pegang Xiro 4K ini. Seperti yang tadi Fira bilang, Xiro 4K ini nggak ada bedanya dari versi-versi sebelumnya. Tapi, kalau misalnya dilihat lebih dari detailnya, terdapat perbedaan-perbedaan dari Xiro 4K dan Xiro versi-versi sebelumnya. Perubahan yang lebih besar terdapat di range extender dan kamera gimbal, di mana dengan Xiro 4K ini, kalian bisa terbang lebih jauh daripada versi-versi sebelumnya. Drone ini memiliki diafragma f2.8 dengan field of view 85 derajat yang setara dengan lensa 24mm. Cara menerbangkan Xiro 4K ini masih sama seperti menerbangkan Xiro drone-drone yang lain dari versi sebelumnya. Sekarang, Fira akan coba menerbangkan drone ini sambil membahas fitur dan kualitas dari kamera Xiro 4K. Foto Xiro 4K ini terdapat beberapa pilihan seperti single shooting, continuous, AB, dan interval. Di menu image size ini terdapat pilihan 4 banding 3 dan 16 banding 9. Untuk image format terdapat pilihan JPG, RAW, dan JPG plus RAW. Di menu lainnya seperti white balance, photo style, effect, dan metering memiliki pilihan dan option yang sama untuk foto dan video. Jadi, jika kalian ingin lebih dalam atau expert, bisa menggunakan fitur-fitur ini. Kemudian, di setting menu video Xiro 4K ini, Fira bisa merekam 4K 30fps, 2,7K, 60fps, Full HD, 120, 60, dan 30fps, dan di HD 240fps. Pilihan format video juga di Xiro 4K terdapat MOV dan MP4. Yang Fira suka dari Xiro 4K ini adalah lebih responsif di aplikasinya. Jadi, jika di versi sebelumnya Xiro V sempat terdapat delay ketika akan foto dan setiap kita memencet tombol, di Xiro 4K semua terasa lebih responsif hampir tanpa delay. Kemudian, di Xiro 4K, Fira sekarang bisa melihat preview lebih jelas di monitor. Karena preview di monitor bisa sampai resolusi HD 720, sehingga Fira bisa melihat lebih detail dan Fira bisa menghasilkan foto atau video yang lebih bagus. Dan yang terakhir, lensa dari Xiro 4K sudah tidak terdapat distorsi. Semua terlihat proporsional, tidak ada lengkungan-lengkungan sehingga semua enak dilihat.